Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, video kali ini sebenarnya saya re-edit balik satu video yang dah lama saya buat. Yang mana video tu adalah tentang machine learning. So dalam video tu saya tunjukkan dekat orang macam mana saya ajar komputer saya untuk nak bezakan muka orang yang pakai mask ataupun tak pakai mask dalam gambar ataupun dalam video ataupun dalam real time video. So waktu tu saya buat video tu sajalah sonok-sonok nak share dengan member-member macam mana kita boleh guna machine learning ni. Tapi bila saya terjumpa balik file tu, saya rasa mungkin benda ni saya boleh upload ke YouTube dan mungkin ianya berguna kepada siapa-siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang machine learning. Okay, jom kita tengok video tu. Okay, tapi sebelum tu saya kena minta maaf lah sebab video tu saya dah buat lama dah. Jadi mungkin kualiti tu tak berapa cantik. Right? So apa-apa pun, jom kita tengok video tu dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak try buat satu video macam mana teknologi boleh membantu kita sewaktu PKPP, terutamanya bila kita nak tengok detect orang pakai face mask ataupun tidak. Okay, jadi kenapa saya kata macam ni? Sebab dalam beberapa hari lepas saya tengok ramai orang yang kena saman sebab tak pakai face mask di tempat awam. Kena saman pula 1000. Jadi puas hati. Maka saya pun terfikir satu benda. Bila kita masuk dalam tempat macam pejabat dan sebagainya, kebanyakan masa mereka akan check kita punya suhu. Dan sekarang ni ada macam-macam sistem yang canggih yang boleh check suhu badan kita. Tapi saya tak pernah nampak lagi sistem yang boleh check secara automatik sama ada kita ni pakai mask ataupun tidak. Saya pernah nampak benda yang mana bila kita berdiri depan kamera tu, dia tengok muka kita, dia beritahu kita punya temperature. Tapi saya tak nampak lagi sistem yang mana bila dia tengok muka kita, dia lebih alert bahawa kita pakai mask ataupun kita tak pakai mask. Jadi saya pun ambil keputusan untuk nak cuba buat satu sistem sendiri sebab saya nak tengok macam mana komputer ni dia nak beritahu dekat kita seseorang tu pakai face mask ataupun tidak. Jadi saya satu malam semalam saya duduk bergoogle macam-macam dan saya dapat sedikit maklumat bahawa dengan menggunakan beberapa teknologi dan framework seperti OpenCV ataupun Deep Learning Framework yang seperti Caffe ataupun API, Keras dan TensorFlow, saya boleh menghasilkan satu aplikasi yang mana aplikasi itu boleh mengambil gambar ataupun live video stream dan dia boleh detect sama ada orang ataupun tidak dalam tu, ataupun lebih spesifiknya ada muka ataupun tidak, dan dia boleh beritahu bahawa sama ada orang tu pakai face mask ataupun tak pakai face mask. Jadi saya pun mencari beberapa contoh yang ada di dalam internet dan dalam masa yang sama juga cuba install di dalam komputer saya. Saya menggunakan Mac OS. So setelah beberapa jam membetulkan apa yang tak betul, so akhirnya sistem tu berjaya berfungsi. Jadi apa yang menariknya melalui machine learning ni, kita kena ajar sistem tu dulu. Macam contohnya dalam kes ni, saya kena ajar sistem ni macam mana rupa orang yang pakai mask dan rupa orang yang tak pakai mask. Untuk nak tengok keberkesanan sistem dengan machine learning ni, maka saya pun buat 3 jenis testing. So testing yang pertama, saya menggunakan gambar-gambar orang yang tak pakai mask. Dalam testing yang kedua pula, saya gunakan gambar-gambar orang yang pakai mask dan juga bercampur dengan orang yang tak pakai mask. Okay, dalam testing yang ketiga, saya nak tengok macam mana keupayaan sistem ni untuk detect secara real time muka orang yang pakai ataupun tak pakai mask melalui live video feed. Jadi saksikan output untuk test pertama di mana saya menggunakan gambar saya dengan rakan-rakan saya, gambar isteri saya dan gambar saya dengan isteri saya. Dan kita tengok macam mana sistem ni detect ataupun tak detect dalam gambar tu kami pakai mask ataupun tidak. Gambar pertama ni adalah gambar portrait saya di mana bila dimasukkan dalam sistem, dia dapat lihat bahawa kalau anda tengok dalam tu dia ada petak merah tu dekat muka saya. So sistem ni tahu bahawa dalam gambar ni ada muka orang dan muka orang tu memang tak pakai mask. Okay, jadi kalau anda tengok dalam contoh-contoh seterusnya, anda akan perasan dia ada number dekat atas muka orang tu. Maksudnya apabila dia dapat detect muka orang, dia akan tulis number dekat situ sama ada dalam beberapa puluh peratus ataupun 100%. Number itu bermaksud sekiranya sistem tu detect muka tu dan dia pasti bahawa muka tu tak pakai mask, maka dia beritahu berapa persen kepastian dia tu. So dalam kes-kes ni dia beritahu bahawa dia pasti bahawa 100% muka ni memang tak pakai mask. Contoh-contoh yang berikut ini pula, saya menggunakan gambar-gambar berkumpulan untuk nak tengok keupayaan dia detect beberapa muka orang dalam satu gambar yang sama.
Dalam contoh yang ini pula, saya gunakan gambar isteri saya yang pakai cermin mata. Tapi cermin mata ni dia ada color. Jadi dalam kes ni saya nak tunjukkan kepada anda bahawa macam mana sistem ni dia terconfuse, di mana dia ingat cermin mata yang berkala tu menutup muka tu dan dia assume itu adalah satu face mask. So ini membuktikan bahawa sistem ni boleh juga tertipu. Jadi kalau kita nak bagi dia lagi pandai, maka kita kena ajar dia lagi. Jadi contoh yang seterusnya ni pula, saya ambil satu gambar yang mana gambar background tu warna dia hampir sama dengan gambar warna kulit muka-muka orang yang dalam tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sistem tu hanya dapat detect satu orang, dia dapat detect muka Awal Syahri tu saja, tapi dia tak dapat detect muka saya. Jadi saya assume kenapa, mungkin disebabkan belakang background tu dengan color muka saya tu hampir sama, jadi dia tak detect itu sebagai muka. Ini pula adalah testing kedua yang menggunakan gambar-gambar orang yang pakai face mask dan juga gambar yang bercampur di antara orang yang pakai dan tak pakai face mask. Dalam contoh yang ini pula, saya ambil satu gambar yang memang sengaja nak confusekan sistem tu. Di mana kalau kita tengok, gambar baju, gambar warna kulit, gambar rambut, gambar mata, gambar face mask dan gambar background tu banyak color. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sistem tu confuse sama ada muka ataupun tidak dalam gambar tu. So dalam contoh yang seterusnya ni, ada beberapa gambar sekarang ni di mana saya ambil gambar orang berkumpulan yang pakai face mask. Dan anda boleh tengok dekat sini, ada setengah-setengah muka tu dia dapat detect dan ada setengah muka dia tak dapat detect, walaupun muka tu pada kita, kita nampak clear. So ini nak membuktikan bahawa benda ni berlaku disebabkan mungkin dia perlukan lebih banyak lagi maklumat gambar untuk dia nak membezakan muka dan juga face mask. Dalam contoh yang ini pula, kita tengok macam mana keupayaan sistem ni untuk nak detect muka dalam satu gambar yang ada ramai orang. Jadi kalau kita tengok di sini, dia still boleh detect muka-muka orang yang sama ada pakai ataupun tak pakai, tapi mungkin taklah sebegitu banyak macam mana yang kita boleh nampak sebagai manusia. Dalam contoh terakhir ni pula, saya pilih satu gambar di mana orang-orang yang dalam tu semua tu berkulit gelap dan dalam masa yang sama juga background dia juga agak gelap dan pakaian mereka ni juga gelap. Saja nak membuktikan bahawa sistem ni masih lagi berkeupayaan untuk membezakan muka orang walaupun warna tu agak sama. Walaupun mungkin dia tak nampak semua empat-empat, tapi kalau kita tengok di situ dia dapat detect at least 3 daripada 4 orang.
dalam test yang terakhir ni, saya nak tengok keupayaan dia untuk detect muka orang yang pakai face mask secara real time melalui live stream. So apa yang saya buat adalah saya sambungkan satu external camera. So dalam kes ni saya sambungkan salah satu iPhone saya kepada komputer dan stream tu ditembak direct ke dalam sistem tu. So berdasarkan contoh ni, anda boleh tengok bila muka saya tak pakai mask, dia beritahu saya tak pakai mask. Tapi bila saya cuba letakkan mask, maka dia beritahu saya pakai mask. Dan apabila saya pusing-pusing sikit muka saya, kalau dia dapat detect itu adalah wajah, dia masih memberitahu ada mask ataupun tidak. So kalau dalam kes ni kita tengok, kalau saya cabut dan letak, cabut dan letak, cabut dan letak, dia punya detection rate itu agak tinggi juga dan agak laju. Okay. So selain benda tu juga, saya nak tengok apa yang akan berlaku sekiranya saya ubah kepada beberapa jenis-jenis mask yang lain dan juga warna-warna mask yang lain. So kalau dalam kes ni, ni mask yang jenis bulat, so dia still detect ada face mask. Kalau saya letak di atas kepala, dia kata benda tu tak ada face mask. Berdasarkan 3 test yang saya buat ni, maka saya boleh rumuskan bahawa machine learning ni agak dahsyat juga. Dan saya juga faham sekarang bahawa kalau kita nak bagi sistem ni lagi pandai, maka kita kena bagi dia lagi banyak contoh. So dalam kes ni, contoh-contoh muka orang yang pakai mask dan juga muka-muka orang yang tak pakai mask. Jadi berdasarkan maklumat yang dia dapat tu, dia akan boleh proses dengan lebih efektif. Okey, saya berharap video tadi tu dapatlah memberikan sedikit sebanyak penerangan dan contoh dekat anda macam mana orang gunakan machine learning. Okey, kita pun dah sampai pada penghujung episod kali ini. So sekiranya video ini mendatangkan manfaat kepada anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Apapun, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.